It's Nesin, how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau kalian menjadi segelintir orang yang masuk ke close friend aku di Twitter. Sebenarnya Twitter aku gak ada close friends ya. Jadi yang terjadi adalah at some point aku sadar bahwa banyak orang tidak mengerti cara aku bercanda. Terus aku buka setting dan ternyata ada protect tweets. Yang ketika aku pencet terus aku tanya tes gitu, ternyata itu bikin akun aku private. Jadi basically semua orang yang udah follow aku stuck bareng aku. Enggak. Kalau kalian mau follow silakan. Tapi sejak akun aku private, aku merasa kayak ada kebebasan tersendiri karena semua jokes yang aku mau keluarin aku bisa keluarin karena orang-orang yang udah follow aku ngerti gitu loh. Kalau aku bercanda, bahasa yang aku pakai, apalagi Neroris yang emang udah biasa bercanda sama aku pakai emoji pisau, caps lock dan sebagainya. Kayak sejak akun aku private juga, semua jadi kayak lebih free aja mau ngerosak aku. Silahkan di dalam situ kayak kita bisa banter-banteran. Wah, aku baru sadar, banter di bahasa Inggris bisa dipakai di bahasa Indonesia juga, banter-banteran gitu, keras-kerasan. Dan hari ini kita bakal ngeliat nih satu tweet yang aku tweet dan di balasannya orang-orang nge-roast nama aku and it's so freaking funny. Langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Okay. Jadi kemarin-kemarin tuh ada satu akun yang nge-post, Nesi judge, di-judge balik kok gak mau. Which is pretty funny. I think he's referring to the fact that I made my account private gitu kan. Ya padahal selama rame-rame kemarin, tiap ada yang kayak bilang aku gak bercanda atau nge-judge apa-apa, aku santai banget. Kayak ya udah silahkan gitu, you have an opinion. Tapi not gonna lie, buat orang yang suka pun, I actually really like this tweet. Nesi judge, di-judge balik gak mau. Terus ada salah satu nih yang balesin bilang, kalau Nesi marah-marah terus, Nesi Judas, like judge jadi Judas, oke. Okay. Terus aku quote retweet, aku bilang kalau Nesi berkhianat jadi Nesi Judas. Perlukah aku jelaskan? Kayaknya nggak usah ya, kalian riset sendiri aja. Masuklah kita ke bahasan-bahasan super kreatif dari followers aku di tweet itu. @lambe_trah, kalau Nesi suka main togel jadi Nesi Judi. @andreina_priska, kalau Nesi habis jadi Nesi Ludes. Dari Nesi Judas jadi Nesi Ludes. @INTC2713, kalau Nesi berkegiatan di pasar jadi Nesi jual beli. Apa sih? Jauh banget dari judge. @titrasiodometri, kalau Nesi minuman jadinya Nesi Just Juice. Okay, not bad. @powerbank, Nesi kalau di blender jadi Nesi jus. Oke, okay. Jijik banget jus Nesi, jangan diminum sih, menurut aku banyak racunnya. Next, chef_dokyungso. Dokyungso? Kalau Nesi adalah penyanyi jadi Nesi Judika. Maaf. Oke. Okay. @ignuyunggi, kalau kan Nesi kejedot suaranya jeduk. Delivery-nya kurang ya? Padahal kalau misalkan dia bilang Nesi kejedot jadi Nesi jeduk gitu, kayaknya lebih oke nih. @i_evans, Nesi kedugem jadi Nesi jedak-jeduk. Kayaknya gak harus kedugem, sekarang semua orang pakai CapCut udah jedak-jeduk ya. Aku aja setiap hari dibikin jedak-jeduk, aku gak ngerti. Ditek-tekin orang, foto aku cuma lagi gini kayak tiba-tiba jedak-jeduk. Semua foto aku dijedak-jedukin di TikTok. @lemonade, kalau Nesi ngomong pedes jadinya Nesi jeletot. Jeletot. Kayaknya aku pernah membuat kesalahan ini ribuan kali deh. Kenapa sih jeletot? Kenapa nggak jeletot? Apa arti dari jeletot? Kayaknya karena emang dari awal keluar tahu. Jeletot. Yes. Gak ada. Jeletot. Harusnya deh, jeletotnya. Tapi cara ngomongnya, pronunciation-nya gimana, Yuna? Gue kan pronunciation Sunda. Coba. Jeletot. Jeletot. Kenapa ngomong gitu? Kayak hantu. Itu Google? Iya. Itu Google? Aku kira itu orang aja.
J'ai le tour. Itu jangan-jangan emang jatuh baca kayak gitu. Tahu hot jelek. Gak boleh semangat. Gak boleh. Tadi ini pedes. Tahu hot. Tahu hot jelek. Kayak gitu. Jelek banget. Jiletot. Jiletot. Kalau lembar. Jiletot. Tertekan ya. Mbak-mbak Google. Ini Jiletot. 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 Aduh, sakit perut aku. Aduh. Kenapa jeletot? Kenapa nggak jeletot? Ini gak nyambung banget sih, si Lopez. Lopez ngomong apa? Messi matanya ke tengah, namanya Messi Juling. Sangat dekat dengan judge ya. At this point, ternyata nama aku sangat banyak variabelnya ya. Sam underscore Oyun. Messi kalau banyak omong, namanya Messi Jubir. Messi udah jubir deh at this point. Kebanyakan ngomong. At Sasa SKR. Messi yang pasrah, ya terima Messi. Aku sudah menerima nasibku bahwa semua yang aku katakan bisa diputer-puter. At Sarah Pradipta. Kalau Messi ngumpul sama ibu-ibu di tukang sayur jadi Messi julid. Oke. Oke. At pakai Samsung. Selamat. Messi kalau kepanasan jadi Messi bakar. Nasi bakar, nasi uduk, nasi padang, nasi goreng. Itu udah terlalu sering aku denger, jadi kayak udah gak lucu gitu loh. Tapi ini not bad sih, kayak kepanasan nasi bakar. So ini juga, at Sleepy Hills. Nasi buat diet rendah kalori jadi nasi merah. Fun fact, aku menemukan bahwa ternyata kalau kalori wise, ini gak penting banget sih, kayak gak menarik. Tapi kalori wise ternyata nasi putih sama nasi merah gak terlalu jauh gitu loh. Cuman kadar gulanya. Oke, gak penting. Nasi gak seru. Kamu gak diajak Nasi. Nasi gak diajak jadi? Gak banget. Kita harus jadi kreatif. Kita juga. Alat guru udah jawabannya ya. Udah jawaban aja. Nasi jiper. Jiper apa sih artinya? Jiper tuh minder gak sih? Iya. Jiper atau jiper? Jiper kan. Sih? Aku gak pernah bener deh semua. Jiper apa jiper? Jiper. Oke. Okay. Coba cari. Jiper. Jiper. Itu gak bener. At Kania Nana. Nasi kalau lagi lari-larian jadi nasi jogging. Nasi kalau lagi naik kereta malam jadi nasi jujijak gejik gejak gejuk kereta berangkat. Jujijak gejuk gejak gejuk. Hah? Jujijak gejuk gejak gejuk. Apa? Iya, dia nasi jujijak gejik gejak gejuk kereta berangkat. Apa sih? Which is? Lagu. Oh, lagu apa? Lagu dasar. Kenapa sih konten kita selama akhir-akhir ini semuanya berhubungan dengan... Oke, gimana lagunya? Jugi jagi jugi jagi ju. Kereta. Gimana nggak naik pitam? Gini. At Yesorus. Nasi kalau karet 2 menjadi nasi pedas. Oh, nasi pedas. Next. At Pet Good Boy. Kalau Nasi jadi anak metal, jadinya Nasi cadas. Apa tuh? Eh, kita gak ada yang anak metal, kita anak dangdut. Apa referensi ini artinya? Nasi cadas. Cadas metal, apa itu? 5 band paling cadas sedunia. What? Cadas? 5 band paling kayak mantap gitu. Oh, cadas tuh. Nah, iya gitu deh. Oh, cadas. Oh. Musik rock, musik keras gitu. Kalau kalian ke air terjun
terjun tuh ada apa cadas gitu gak sih? Apa aku salah? Bener deh, aku kayaknya pernah denger sesuatu cadas. Iya kan? Aku ada flashback tapi kayak... jadi itu bentuk bakunya lapisan tanah yang keras. Apa? Kalau Messi ada di meja pas lebaran, jadi Messi Wafers. Messi Wafers. Sumpah aku juga gak nyampe situ. Kebetulan aku kayak masih mikir Messi Wafers apa ternyata Messi Wafers. Ternyata plot twist video ini disponsori sama... Nissin Wafers boleh banget. Nissin Wafers, Nasi Wafers. Oh lala. Kemal. 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 Aku panggil Kemal. Sumpah, kenapa ya gak ada beda antara E sama E? Aku susah hidup di sini. At Kemal pulanya. Kalau Nasi mati terus gentayangan jadi Nasi Jurik. Apa sih jurik? Kayaknya jurik tuh kayak burik gitu. Setan, hantu setan pengganggu. Oh, oke. Makasih Kemal. Terima kasih semuanya yang udah balas tweet aku. I'm so happy to have you in my close friends on Twitter. Terima kasih semua yang berpartisipasi. Sejak aku private akun aku, jadi kayak bercandaan kita kadang terlalu jauh ya. Apalagi bahasan-bahasan kita tentang topik-topik sensitif yang tolong dijaga teman-teman. Dan buat kalian yang punya request apa-apa lagi yang seru untuk kita bahas bareng-bareng, boleh banget komen di bawah, komen aja di bawah. Dan other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau kalian suka video, klik like, follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget Nasi Jajaja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Gila, ini konten paling gak ada planning sama sekali. Tapi gak apa-apa, karena hidup itu kadang throws you a curveball gitu kan. Tuh, penonton bayaran sini.